Assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat subscriber saya. Sahabat-sahabat yang menonton channel saya. Okey, jadi hari ni macam biasa kita ada kayuhan guys. Anda bersama dengan saya pada GM channel. Okey, hari ni apa yang saya nak buat ialah saya nak test set timer aku, kemudian saya nak test meter ni. Kerana nak tahu meter yang saya bagi 100 meter tu, sebenarnya meter ni ada orang bagi dan meter ni problem sebenarnya. Tapi selepas beberapa kali saya pakai memang meter ni tak elok. Kemudian dia apa, habis bateri, saya charge balik lah. Bila saya charge, elok pula saya bawa. Tapi dalam jarak yang dekat lah. Jadi hari ni saya nak pergi dalam jarak yang jauh sikit. Kita tengok meter ni. Kita tengok Dixitar ni, kita tengok meter ni okey ke tak okey. Dan saya akan combinekan dengan saya punya jam Amman Fitz ni. Saya pilih geng-geng ni sebab risiko cabut guys. Kalau kita geng yang laju-laju, mati nak kejar lah. Berat. Boleh lah kan. Tolong nak test dia. Dia dengan meter. Okey ke tak okey. Sampai ke persimpangan parit. Saya bersama geng-geng lah. Geng yang pembelah angin ni. Gila hari ni. Okay. Eh, tumpang kayu boleh? Saya mah curi-curi pun dah boleh. Ini dah curi-curi. Saya serang pukul 8 tu. Ini curang pukul 8 tu. Tengok kenapa ni. Okay guys, geng-geng laju ni. Awak ikut je, tak larat awak kaya seorang-seorang itu. Boleh lah, boleh je. Tengok nak ikut. Saya memang pelan, kali ni pelan. Sebab saya memang pelan. Tengok. Boleh saya. Saya nampak saya seorang tu saya kejar. Saya sampai hilang pedoman tu, saya ingat tu. Apa ni? Gila, saya bukit pula je mali. Apa je ni? Tukar apa? Tukar bingung.
Kita mula balik lah, panggil alamak. Umar dah usia? Okay guys, dalam 25 km. Basikal angin. Basikal bintik saya ni. Masih bertahan lagi. Boleh lah bergayuh pelan-pelannya. 25, 30, kadang-kadang 36, 40 sikit je tuan. Boleh lah. Kalau 40 direct guys, jeli-jeli dah. Tapi ni masih okey lagi. Pelan-pelan je. Nanti cabut je guys. Bukan nak ke mana sangat. Boleh gayuh, saya gayuh. Ini pun geng-geng kita jumpa. Demo layan kita lah. Kita ni suka ni ya. Demo kalau laju. Tapi best lah, best. Ramai-ramai ni best. Walaupun suka buruk, tapi semangat nak kayu tu memang ada. Kalau ramai-ramai, best. Okay, jom. Macam carbon tu tak boleh pergi ke. Barang dah 35 km boleh lagi. Okay lah, macam mana tu. Nak selesa je sebab nak kayu jauh kan. Endurance. Okay lah tu. Kita pun dalam sekarang ni
33 di stand. Yang ni 35. 33 sampai 34, 35. Lebih macam 1 km lah. Lambat 1 km. Boleh lah. Kita nak tahu je kan. Tapi kelajuan lebih kurang. Kelajuan dia okey. Carilah dari sini ni. Dan juga boleh kita tengok kita punya kelajuan, kita punya long distance lebih kurang. Waduh, jadilah murah-murah kan. Kalau nak beli mahal, beli yang Brighton tu. Haa, tu okey lah. Eh, setakat ni okey. Boleh lah, sekarang cabut kan. Jangan laju ni guys. Okay guys, ini perjalanan daripada Botol ke Iskandar. Jadi alhamdulillah, lepaslah hajat. Walaupun dapat dengan geng-geng laju ni kan. So, tengok test saddle dan test meter ni memang okey lah. Taklah teruk sangat dengan harga dia. Jadi boleh lah buat patutan, tak ada lah teruk sangat. Okey, jadi ingat sampai sini je video kali ni. InsyaAllah ada rezeki, ada ride lagi berkenaan dengan untuk cabut ni, saya kongsikan kepada anda. Okey, sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan tekan notification loceng tu anda melihat video dari saya sampai ni. Okey, sekali ini bukan tunjuk laju guys. Saya bukan tunjuk kuat, saya bukan tunjuk laju. Ha, jadi boleh berkayuh, kayuh lah. Tak boleh berkayuh, pelan-pelan kayuh lah. Itu bukan kata nak tunjuk-tunjuk, tak ada. Ni dia mampu pakai, pakai lah. Ha, kalau nak menunjuk, baik saya beli bisikal mahal-mahal. Apa saya penat-penat nak berkayuh. Nak kejar geng-geng ni laju-laju buat apa. Ha, kan? Mampu, boleh je berkayuh, tak ada masalah. Saya pun nak laju-laju ke mana kan. Biarlah dia melaju, dia mesti tunggu. Gang ni okey. Kalau laju pun dia mesti tunggu. Kan nak tinggal kita pula kan. Kita kayu pelan-pelan. InsyaAllah sampai. Okey, sampai situ je video kali ni. Okey, InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa di next video yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.